Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel tutorial Jamba N. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan mereview jam tangan murah berkualitas teman-teman, jam tangan cowok merek-merek cool. Nah, seperti ini contoh barangnya teman-teman. Talinya kulit, kepalanya stainless teman-teman. Nah, fitur apa ajakah yang terdapat di dalam jam ini teman-teman yang berfungsi? Nah, mari teman-teman simak video saya ini sampai selesai teman-teman ya, biar teman-teman tahu bagaimana model jamnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and di share ya teman-teman, biar setiap video yang saya upload teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Dan kalau perlu dibagikan ke teman-temannya ya, biar teman-temannya bisa menyaksikan setiap video yang terbaru dari saya. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung aja masuk aja ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, saya kedatang barang baru lagi ini teman-teman, jam tangan keren teman-teman, merek Trap Cool, tali kulit, kepalanya stainless teman-teman, murah dan sangat berkualitas teman-teman ya. Nah, ini tampilan contoh barangnya teman-teman. Nah, ini tali kulitnya cukup lumayan teman-teman, nah, walaupun nggak kulit asli, kulit KW. Bahannya cukup lemas, enak, lentur teman-teman pakainya, nggak nyaman lah pokoknya teman-teman ya. Nah, ini nggak kaku lah dipakainya teman-teman. Nah, ini tampilan sampingnya teman-teman, nggak terlalu tebal, modelnya sport teman-teman. Tombol di samping kanan ini ada tombol 3 buat kronoknya dan pengaturan jam tanggalnya juga teman-teman ya. Nah, ini di belakangnya teman-teman merek Trap Cool, pakai perisan tutupnya teman-teman. Nah, contoh barangnya teman-teman ya, jam tangan pria teman-teman ya, nah, cowok. Harganya sangat murah teman-teman, nggak sampai 100, tapi sangat berkualitas teman-teman ya, nggak KW-KW banget lah, atau nggak jelek-jelek banget lah teman-teman, lumayan lah kalau buat pakai ya teman-teman. Nah, ini di dalamnya ada kronok 3 nih teman-teman. Nah, semuanya berfungsi teman-teman ya. Nah, ada jam, detik, menit, detiknya 2 lagi teman-teman. Nah, begini teman-teman ya, saya terangin detik yang di bawah ini kalau seandainya mati berarti jamnya rusak teman-teman, walaupun ini detik yang panjang ini hidup. Nah, tapi sebaliknya kalau detik yang di bawah ini hidup, yang panjang ini mati, berarti jamnya masih normal atau bagus ya teman-teman. Nah, cara menghidupin atau mematiin tombol apa jarum panjang ini atau detik yang panjang ini teman-teman gampang nih teman-teman. Ini tombolnya teman-teman ya, kita pencet aja tombol yang atas kanan ya teman, cek sekali udah mati dia teman ya. Nah, oke, nah, mati dan teman, kalau menghidupin pencet lagi itu teman. Nah, sebenarnya ini dihidupin nggak atau nggak dihidupin nggak masalah teman, nah, cuman penghematan baterai doang teman ya. Nah, kalau dihidupin kan boros baterainya teman, kalau nggak dihidupin kan awet baterainya ya, cuman begitu aja teman. Ini bawah ini juga begitu teman-teman, buat menghidupin atau mematikan detik yang panjang ini teman ya. Nah, tapi kalau detik ini nggak bisa di berhenti teman, nggak bisa dimatiin, ini harus jalan, kalau nggak jalan berarti nggak hidup jamnya ya. Nah, sekarang kita mengatur tanggalnya lagi ya teman ya. Kalau untuk pengaturan tanggal kita tarik aja dikit teman. Nah, udah tarik begitu, kita majuin aja mutarnya teman. Sekarang kita mengatur tanggal 6, putar aja terus teman ke atas. Putar terus 1 2 3 4 5 6. Nah, udah dapat tanggal 6 teman-teman, kita tarik lagi teman-teman, kita ngatur jamnya lagi teman-teman ya. Nah, sekarang jam 3 sore ya, kita atur ya tanggal, kita pasin aja teman ya, muternya maju boleh, mundur juga boleh, nggak masalah teman ya. Sekarang kita udah selesai jam kita atur, kita masukin lagi. Nah, begitu aja teman-teman, seandainya mau hidupin detik ini lagi teman-teman ya, kita pencet aja ini. Nah, begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu dari saya mereview singkat jam tangan cowok merek Trap Cool teman-teman yang ada kronoknya. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan
teman-teman pada suka. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.